Ya, Tiongkok selalu mengingat penjagaan dan pengendalian wabah sejak waktu pertama kasus virusnya terjadi. Presiden Xi Jinping sendiri memimpin dan mengkoordinasikan langsung pertarungan terhadap wabah tersebut pada tanggal 25 Januari pas hari raya tahun baru Imlek. Beliau memimpin rapat anggota tetap Politbiro Komite Sentral Bahaya Komunis Tiongkok di mana setelah diputuskan mendirikan tim grup untuk mengatasi epidemi virus corona dan meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian virus secara komprehensif serta mengirimkan tim pengarah ke provinsi Hubei dan beberapa daerah yang relatif serius kondisi. 这一名旅客王的力量，我们一行后获取保姆工作的胜利，具有十分重大意义。Keputusan ini berarti sangat penting untuk mempersatukan kekuatan dari berbagai pihak untuk mengambil langkah bersama agar meraih sukses penjagaan dan pengendalian wabah. Atas perintah Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri kami Singapura telah ke Wuhan untuk meninjau dan memberikan arahan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian virus. Beliau bertemu dengan pasien dan dokter perawat yang ada di garis terdepan melawan wabah. Berdasarkan prinsip mengkategorikan sebagai penyakit menular tipe B, tapi menanggapinya sesuai dengan protokol penyakit menular tipe A. Pemerintah juga telah mengambil berbagai tindakan penjagaan dan pengendalian yang paling komprehensif, paling ketat, paling ilmiah, dan paling berdasarkan. Yang pertama adalah yang paling komprehensif. Tiongkok telah membangun sistem pencegahan dan pengendalian multi-arah dan multi-level dari pusat hingga daerah dengan fokus pada kota Wuhan dan provinsi Hubei. Saat ini, 31 provinsi di Tiongkok Daratan telah mengaktifkan mekanisme respons tertinggi terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat. 限制人员流动，加强交通管控，统一药物医疗资源，调控大型活动，落实患者救助补助政策等等措施。 Serangkaian langkah telah diambil pada tingkat pusat antara lain perpanjangan liburan tahun baru Imlek, pembatasan pergerakan orang, perkuat pengendalian lalu lintas, alokasi sumber daya medis secara sistematis, pengendalian kumpulan berskala besar, penerapan kebijakan subsidi kepada pasien. 在地方层面，将重心下沉到社区，制定落实社区防控措施，紧紧依靠广大人民群众。 Pada tingkat daerah telah diambil langkah-langkah seperti memfokus pada komunitas, menetapkan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan dan pengendalian bagi komunitas, mengenal masyarakat untuk menerapkan management for coverage dan berbasis grid, dan mengambil tindakan penjagaan dan pengendalian terhadap setiap anggota keluarga di komunitas maupun pedesaan tanpa ada yang meningkat kontak tetap dari pasien di karantina di rumah sendiri, mengurangi kegiatan pengumpulan massal, mengumumkan kasus yang dikonfirmasi dan dugaan kasus pada waktu pertama dan di karantina segera. Semua tindakan yang telah diambil ini jauh melampaui persyaratan dari peraturan kesehatan internasional sehingga secara jelas menjaga nilai
Yang ketiga adalah yang paling ilmiah. Kami melakukan penelusuran penyakit, mengorganisir para ahli untuk mengidentifikasi patogen dalam waktu singkat, menerapkan perlindungan diagnosis dan pengobatan serta skema pemantauan darurat, memperkuat perawatan medis dengan mengintegrasikan pengobatan tradisional Timur dan Barat, menerapkan percayakan seorang satu rencana pengobatan untuk kasus-kasus parah supaya minimalkan kematian, mengintensifkan penelitian dan membentuk kelompok ahli penelitian ilmiah nasional yang berfokus pada penelitian ilmiah dan teknologi dalam penelusuran virus, pemilihan obat, pencegahan dan pengobatan obat Tiongkok, perawatan atas kasus parah, serta penelitian dan pengembangan vaksin. Dengan menggunakan PKTK atau dasar tetap besar dan sarana teknis dan lainnya, kami juga menganalisis pola imigrasi personel agar secara akurat mengetahui siapa yang telah melakukan perjalanan ke daerah dengan wabah yang parah. 4是最透明，做宣传信徒，每天上午8点前由国家卫生健康委统一发布。 前一天的疫情数据，疫情进展和防控措施，科学宣传疫情防控的知识，及时向社会公布全国县以上病诊医院发热门诊名单，同时做好同市卫组织和各国的疫情信息沟通。Yang keempat adalah yang paling transparan. Kami melakukan pengumuman dan penjelasan secara baik. Setiap hari sebelum jam 8 pagi, Komisi Kesehatan Nasional akan mengumumkan tata wabah pada hari sebelumnya, situasi wabah, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian, dan secara ilmiah mengkomunikasikan pengetahuan pencegahan wabah, mengumumkan daftarnya rumah sakit dan klinik demam yang ditunjuk untuk pasien yang terinfeksi di tingkat kabupaten dan di atasnya, dan mengkomunikasikan informasi wabah dengan tapi show dan negara yang lainnya. 438 laporan kasus yang dikonfirmasi, 425 kasus kematian, 632 kasus sembuh dan keluar dari rumah sakit, 23.214 kasus yang diduga dari seluruh keadaan Tiongkok. Kami juga diterima 33 laporan kasus yang dikonfirmasi dari daerah Hong Kong, Macau dan Taiwan, 150 kasus dikonfirmasi dari 23 negara seperti Jepang, Thailand, Australia, Korea Selatan dan lain. Ini方面呢，疫情也出现了一些积极的迹象。
Dan bapak ini juga menunjukkan beberapa tanda yang positif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.